kita lihat juga 45% perdagangan dunia itu melalui laut, dan sebagian besar hampir 45% itu melalui laut Indonesia. Tapi kita nggak tahu bahwa kita itu sakti, kita asyik aja berkelahi sendiri kadang-kadang. Tapi kalau saya lihat sekarang, banyak sekali saya kira apa perubahan-perubahan terjadi kita. Jadi kalau Anda lihat potensi maritim kita ini agak mega apa, biodiversity, 22 juta ton per tahun terus lestari tahun, dan Anda lihat besarnya ini sekarang. Ya. Ini Indonesia. Orang kadang-kadang bilang Indonesia itu apa negara second class. No way, we are first class country. Jadi Anda harus bangga jadi Indonesia. Ya, tidak ada alasan sama sekali kita tidak bangga jadi Indonesia. Tidak ada alasan. Saya ingin sampaikan kepada Anda semua yang hadir sini. Karena data, kita bicara basisnya data. Jadi kalau kita manage semua ini, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang luar biasa. Dan kita tidak perlu menjadi superpower militer, tidak perlu. Karena saya ngalamin, tidak akan ada satu negara pun yang bisa menduduki negara lain.